apa dan maupun yang di mana saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang luar negeri juga ya, teman-teman. Selamat selalu bertemu kembali malam ini dengan Kiam Santang Putra Sunda alias Munding Wangi. Jadi teman-teman, alhamdulillah syukurlah ya. Iya. Saya nih sekarang mau jadi seger nih. Iya. Segernya karena udah berkumpul nih sama teman. Jadi walaupun belum pada mandi. Iya. Enggak jenuh ya? Iya. Kalau kemarin saya ngobrolnya sama Demit doang. Sekarang enggak lah, enggak sama Demit. Ada nemenin, rokok sempurna ambil. Iya. Wow. Keren. Rok banyak si jagat bawah. Sekarang jadi teman-teman, alhamdulillah syukurlah ya. Saya udah terus. Tadi sebenarnya kita kalau nggak kekejar sama ketikat sama hujan. Hujan sih kan. Wow, teman-teman, hujan deras banget. Serem. Wow. Hujannya serem. Serem. Terlaluan. Terlaluan ya. Mau saya bawa payung nggak bawa payung. Pakai daun sama aja basah. Talas. Talasnya kecil. Jadi alhamdulillah kita teman-teman malam ini mau ngelanjutin jalan ya, jalan lagi dan siapa tahu kita ketemu saudara ya, atau siapa gitu ya Raden. Tapi kita harapkan mudah-mudahan, tapi saya jujur ya was-was juga ya, dengan walaupun sudah telepati dengan Bang Joker Ganas ya, tapi dari telepati kemarin itu kita disuruh pulang ya. Iya, pulang aja kita. Nah, jadi makanya pulang keluar. Jadi tapi yang namanya sama teman ya, bukannya tega keluar dari iya, hutan, tapi takutnya dia takut masih ada di sini. Iya, tapi Bang Joker disuruh pulang. Nah, jadi apa dia juga tahu arah mana? Tahu itu Raden. Tadi malam kan dia ngomongnya pasti ada urusan, ngomongnya kan masih ada urusan waktu pas telepati sama Raden itu. Jadi mudah-mudahan aja lah teman-teman, saya ya di Bali ini ada hikmahnya, saya terpaksa pulang di jalan dan jalan juga ini jauh tadi. Mungkin Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Amin, buat kita. Amin. Amin. Dan kita minta doanya aja ya buat semua. Dan jangan lupa teman-teman, kita Kiam Santang Putra Sunda ya. Tim semua tidak berharga dan tidak minta apa-apa, cuma satu. Doa dari teman-teman dan saudaraku dan subscribe-nya ya. Kiam Santang Putra Sunda. Ya, channel kami. Jangan lupa komen dan like ya. Ya, subscribe. Jangan lupa lagi subscribe. Subscribe Raden. Enggak apa-apa, subscriber aja. Subscribe. Jadi wow. Jadi gini, Adipati. Iya. Mudah-mudahan ya teman-teman mendukung kita terus. Iya. Ya amin amin dan amin. Mudah-mudahan terus tidak jenuh juga, tidak jenuh ya juga, dengan walaupun bosen, kita serius ya, walaupun kita di tempat yang sangat serem tapi kita harus dibawa humoris ya, biar tidak jenuh. Iya, biar tidak jenuh. Yeay. Kita di tempat serem dibawa jenuh, dibawa bawaannya takut gitu, nggak bakal bener. Kita walaupun rasa sedikit was-was gitu, kita bawa happy aja. Jadi kalau dia bawa happy, dibawa walaupun kita di alam gaib atau di hutan kayak begini yang sangat mencekam, kalau kita bawa humoris, insya Allah. Insya Allah. Wow, tenang. Teman-teman, jadi anggap ini ada, di rumah. Tidak ada rasa takut. Jadi sekarang mah enak. Ya, ada yang megang lagi kamera. Kemarin kayaknya Raden ribet ya. Wow. Mana kayu lagi? Kuntilanak terus yang nemeninnya. Mana kayu? Kayu gitu lagi ya, tongkatnya. Ada satu loh, jatuh. Lagi saya gini-gini nih, light. Jatuh. Untung apa yang gak pecah. Kalau pecah, wow. Habis deh untung, semua. Untung gak ketiban batu ya? Enggak. Kalau pecah udah gimana lagi? Iya. Udah sepatu rusak, udah HP. Wah, semua aja udah. Baju hilang. Hilang. Ada yang seneng kali ya, kuntilanak ambil baju saya oleh-oleh. Wow, ini baju Kiam Santang katanya nanti. Dia pakai nanti buat pesta dia. Buat kenang-kenangan dipajang mungkin di Oke, coba dibantu lah ya Allah. Jalan aja. Teman, sebelum jalan coba.
Astagfirullah. Kayunya kelihatan ya? Kelihatan deh. Serem ya. Kamu di sini sendiri mau enggak jalan? Enggak mau ah. Enak loh, berani. Nanti kalau di sini kamu jalan di sini, kamu punya teman di sini. Gendelowo. Ya. jadi teman enggak apa-apa ada yang jagain. Kalau enggak nanti si apa sih anak buahnya lampir itu Gerandong. Gandong mau giginya kesini gini ya, gini. Iya buat garuk-garuk itu bagus. Kalau ada kesini Gandong di sini enak ya. Iya ada yang nemenin. Iya. Kita latihan silat di sini sama Gandong. Dia malah lari terus. Datang nih lampir, nanti nih lampir ujungnya tunggu pembalasanku. Kapan dia mau nggak pembalasan terus ya? Mati kagak, iya. Hidup kalah terus. Iya. Cuman tunggu. Lama kelamaan nunggu jenuh, datang dan pergi aja dia mah. Hobinya mengganggu. Jadi lempar itu. Tunggu pembalasan. Pembalasan. Wow. Keterlaluan ya. Ada enggak di sini ya ini lampir ya? Kayaknya ada sini. Kayaknya neneknya juga ada. Wow. Yang lebih neneknya melampir. Wah. Mungkin kayaknya kita kalau ngebedah nilai lampir kita di Gunung Ciremai enak ya. Enak. Kita pengen tahu. Bisa ya. Iya. Kapan-kapan sana deh, Den. Kita buka ya. Iya. Misterinya nilai lampir ya. Iya, kita sterilin aja di sana. Mudah-mudahan nemuin si gendrandongnya ya. Iya. Kita bawa masukin karung. Iya. Kita piara buat di padepokan. Iya, buat jaga. Iya. Jadi teman-teman buat penyambut tamu ntar kan kaget. Diganti bajunya diganti pilok warna putih. Dia kayak saya nih putih. Iya tapi banyak bulunya tetap aja. Dicukur. Gak bakal ngempan guntingnya. Ini sangat. Ini kita lanjut yuk. Dari jalan ya. Pulang. Lalu sebentar. Ini siapa tahu kita di jalan ketemu sama siapa kek. Gak nanya-nanya kalau misalkan ada orang. Ntar kayaknya waktu belum pas. Kita ya, kalau teman-teman ya, kalau kita jalan di malam, apa kita habis hujan, kita harus hitung waktu yang pas. Iya. Biar tidak ada halangan, tidak ada gangguan. Benar-benar. Ini kalau kita hitung. Insya Allah bantu doa aja terus. Jagat. Ini jagat. Jadi alhamdulillah syukurlah. Duh jadi batuk ya dingin di sini. Iya. Di sini kita alhamdulillah adipati. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan saya akan memberitahu juga bahwa insya Allah goib di sini yang nakal-nakal udah kita netralkan ya. Iya. Udah, jadi sebagian udah kita netralkan. Jadi ternyata. Kalau ada masyarakat atau ada manusia yang masuk di sini, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Cuman kalau nakitong sedikit wajar dah. Uji yang nyali. Penting sebetulnya yang penting kitanya aja kalau kita jadi, datang ke tempat itu kita udah netralin, insya iya. Allah. Kita salam apa sapa kan. Jadi lalu mereka juga pingin disapa itu ada. Kalau kita balik ke Banten. Alhamdulillah wilayah ini iya. kita netralkan dan dibersihkan ya. Kita tidak walaupun tidak dilihat orang sistem menetralkan kita dan walaupun beda wilayah tapi tugas kita dimanapun kita berada iya, ketika benar. Ada hal-hal yang wajib beresan iya, kita bereskan. Karena kita dimanapun kita berbijak walaupun bukan daerah kita pribadi tapi kita wajib iya. saling
saling menolong. Ya, benar, ya. Jadi tidak pandang kita di mana ya. Iya. Coba yuk. Ya, itu Pak. Kita tembus setiap keluar dapat tajam gini. Iya, mengheran. Kita dulu, kita lihat dulu ya. Kita terus. Iya, kehujanan. Kita kemana jalan nanti ya? Iya. Kita petunjuk dulu. Doain ya teman-teman, semoga kita tidak nyasap lagi. Ini Raden saya lagi cari petunjuk. Harus kemana kita arah kita jalannya. Nih kayaknya mau hujan ya jagat ya. Berarti lagi. Tangan yang ini jatuh. Berarti yang ini kesana. Berarti kita harus kesana. Ya udah. Jadi teman-teman, barusan saya gini kemana saya harus melangkah. Tangan saya akan bergerak dan barusan yang ini yang jatuh, yang ini lurus. Berarti iya. Insya Allah aku yakin karena yang segala apapun hanya Allah yang akan menentukan. Cuman feeling dan gunakan kemampuan kita. Iya. Dimanapun teman-teman berada, ketika mempunyai kemampuan gunakan. Jangan ragu. Iya. Benar-benar. Astagfirullahaladzim. Karena aku yakin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan sampai kita tidak merasa yakin. Dan anehnya dengung-dengungan beda ya. Iya nih. Kayaknya kita. Banyak suara gemuruh-gemuruh gitu. Iya. Coba jalan. Di sini. Di sini jagat ya. Ini sekarang udah gini kita masa sih harus salah. Jagat di depan. Mundur aja. Oke, ayo. Paling 10 meter, 15 meter ya. Kok tadi enggak kelihatan ya? Iya, makanya aneh. Enggak barusan ini kamu lihat mobilnya nih. Ya, kamu lihat enggak tadi? Enggak ada. Saya enggak ngelihat. Tapi itu mobil ya? Ya kan kalian tadi habis minta petunjuk. Takutnya apa gitu ya? Mobil putih ya? Iya. Kenal enggak? Ya ini kelihatan di kamera juga mobil putih. Iya. Kamu kenal enggak mobilnya? Kayak mobil siapa? Hati-hati Den, masa di hutan kayak gini ada mobil? Kayak gitu, makanya di hutan ada mobil. Siapa ya? Ya, mobilnya putih ya. Eh ya, di hutan hati-hati dulu. Takutnya takut kibakan juga. Iya. Raden kenal nggak mobil? Tahu. Ini mobil. Tapi. Tapi ini. Mobil putih. Coba. Kamu lihat coba plat nomornya siapa? Iya. Ini kena coba. Oh merayap ke sana, merayap. Berangkat aja pelan-pelan. Plat nomornya coba. Bersiap coba pelan-pelan awas. Takutnya orang jahat. Coba lihat plat nomornya.
Wis, goyang, goyang, mobil goyang. Ada orangnya goyang. Berarti, Den. Di dalam. Enggak lu apa kan? B22 berapa ya? Itu mau kayak B22 apa itu? Joko Ganas kayak Bang Joko ya. Apa benar? Lu benar? Iya. B22? Iya. B22. Cuman kan tadi mobil goyang. Takutnya gini, takut jebakan. Iya, takutnya saya itu yang ada khawatirin. Kameramen, kamu hati-hati ya. Iya. Ini takut jebakan. Iya, Den. Takut jebakan. Takut orang. Takut. Satu takut mobil goib ya, mobil goib itu bisa berarti ada orangnya, Den. Ya siapa tahu aja Bang bener Bang Joker ya. Bukannya begitu, kalau ahlinya kalau Bang Joker kalau takutnya Bang Joker, satu orang jahat, yang kedua takut yang namanya goib jin itu malih rupo segala pun bisa, iya, bisa. Kan dia sakti lakukan. Takut jebakan nanti kita, apalagi kan kita mau pulang nih arahnya kan, takutnya kita bukan mau pulang dijebak kita yeah. Masuk katanya dibawa ke alam dia lagi kan. Tapi tak jauh mobilnya mobil Joker ganas. Iya. Kayak Bang Joker. Kita panggil aja coba yuk. Enggak, kamu ikut aja dulu. Belakang, belakang. Coba tengok. Tengok kacanya, di kaca tengok. Aja. Tengok kacanya, pelan-pelan kamu pelan-pelan. Awas, sambil baca-bacaan. Jangan kurang juga, tengok. Bari muji terus. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kok ada orang ya dalamnya ya? Tiga orang ya? Saya lihat tiga orang loh. Ya benar. Benar, Den. Mobil Joker ganas. Ya mobilnya Bang Joker ini, Den. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba saya ketok ya. Raden doain saya di sini. Ada lampu juga di bakar ya? Iya. Coba kamu ketok aja. Ya ketok pintu depan, pintu depan. Kasih dulu. Kalau itu Bang Joker, nih, kalau itu Bang Joker, kita takut-takutin dulu. Iya, benar. Ya, kau lihat dulu, kalau Bang Joker takut-takutin dulu. Hai, boleh. Kalau Bang Joker, kalau itu betul Bang Joker, saya takutin dulu. Tuh. Bang Joker lagi, pastiin dulu. Bang Joker itu, ya. Dan lampu dalamnya dinyalain. Hmm.
ngomong apa kan ini? Hadir, siapa itu? Hadir, siapa itu? Penelpon Joker, dia lagi tidur. Oh, Joker lagi tidur. Pak Joker, teman-teman lagi tidur. Alhamdulillah kita ketemu. Alhamdulillah. Bisa pulang bareng. Kita takut-takutin aja. Sekalian semperin aja ya, Ren. Dia panggil-panggil, takut. Alhamdulillah. 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 Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ngapain kaget-kaget aku seperti itu kali ini? Enggak kaget. Sehat, Bang. Siapa gitu? Alhamdulillah. Pas dicek katanya plat nomornya ini Bang Joker. Awas hati-hati takut takut. Jin Bali Rupo. Enggak, katanya udah cek dulu, dicek lagi. Benar Bang Joker tidur. Udah kita kerjain dulu yuk sebentar. Ngerjain kayak gini orang lagi susah. Nyari kalian kayak gimana? Jadi gini hasilnya. Bang Joker ya, kemarin itu pas malam itu Bang Joker langsung telepati masa itu ya kontak. Saya ikutin apa arahan kata Bang Joker. Iya. Kalau ngedengar suara azan itu jangan khawatir. Iya. Oh berarti Bang Joker. Makanya saya nggak menghiruin Bang Joker langsung pas telepati langsung saya keluar. Ternyata alhamdulillah ini langsung ketemu jalan. Alhamdulillah langsung ketemu jalan ini kayak jalan kayak gini. Tapi saya kaget juga pas mengelit mobil kok di hutan ada mobil jam segini. Ya, saya dari kemarin saya di hutan baru beberapa hari saya di dalam hutan ini. Mobil sini aja terus karena mobil nggak bisa masuk. Benar gitu loh. Ini abang suka tidur di dalam mobil aja. Di mobil di mana kek? Enggak. Kamu tadi kaget nggak ada mobil di hutan? Kaget lah. Nggak percaya Bang Joker ya? Iya. Makanya saya ngomong ke kalian kan takutnya jebakan. Saya bilang takut jebakan tar dulu. Makanya dia merangkak. Saya nggak pastiin itunya dulu apa? Ngelihat plat nomor itu serinya. Ah, yang benar. Cek lagi berapa kali. Udah gitu udah kerjain dulu yuk, pura-pura. Ah, ada kalian. Ya wes lah kalau kayak gitu mah ayolah kita. Alhamdulillah teman-teman. Pagi nih. Saya ya. Ketemu dengan Bang Joker ganas. Gigimu cang. Wah, alah. Jadi teman lama pendek kita. Alhamdulillah. Syukurilah. Akhirnya kita bisa ketemu juga tanpa disangka ya. Rupanya mereka yang goyang-goyang mobil saya tadi. Soalnya berapa malam saya tidur sini enggak pernah digoyang-goyangin soalnya. Cuma kan malam ini ada yang ngeganggu ya. Tapi kita tadinya enggak percaya loh. Iya. Jadi Bang Joker tanda tanya maksudnya kita. Iya. Khawatirnya soalnya, jebakan atau masa apa. Masa sih di hutan? Dah takut yang namanya goy Bang Joker ya. Bang Joker enggak usah dijelasin dulu lah, lebih tahu ya, lah. Lebih tahu Bang Joker bisa apapun keinginan dia bisa. Katanya takutnya kita ikut, enggak tahu dijebak masuk lagi. Takutnya kita dibawa ke sana lagi. Alhamdulillah alamin. Kalau gini mah. Ini Bang kita ke sana berapa jam lagi nih? Ya saya juga enggak tahu berapa jam. Abang juga sama diputer-puter kayak gitu. Ya, kalau kemarin-marin waktu itu saya diputer-puter, benar. Ini Bang. Tapi kalau ini insya Allah enggak sih. Kalau ini. Tadi Bang. Saya sampai ini hujan gede ya? Iya, ini hujan gede ini tadi. Iya Abang pas hujan di subuh mobil kita. Dari kemarin ini udah hampir subuh lagi ini. Iya. Ini udah subuh. Oh. Astagfirullahnya. Ada aja kalian ini orang lagi enak-enak tidur. Maaf Bang, sorry. Tadinya nggak percaya jujur kata kita ini awas satu takut orang jahat iya. Yang kedua takut kau ini mali rupo pas berapa kali cek Bang Joker lagi tidur uji mana dilihat ke dalam di pas di kaca kan dilihat Bang Joker ini mah udah
Tapi anehnya kelihatan lagi. Satu, Bang Joker, kalau dia ngelihat kan katanya cuma satu orang, kata saya tiga ngeliat, orang. Ngelihat abang cewek dua, dalam. Laki satu. Gila-gila. Kata dia satu tetap kata saya. Tiga orang, cewek dua, laki satu. Enggak sendiri. Emang saya ngelihatnya abang doang di kata saya tiga orang tidur. Itu. Ada cewek dua, laki satu. Jadi kalian udah lama di sini gimana tadi? Tadi langsung jalan, jalan ya ngikuti jalan ini aja. Pengen keluar. Tadi malam kan Raden disuruh pulang kan, kita suruh pulang sama abang tuh. Ya udah Raden kita jalan aja. Itu ya. Pas azan oh ini tanda pulang. Ini enggak pas. Nah, saya pas azan itu di mana tuh? Saya enggak lupa saya itu dalam hutannya tuh. Nah, di pas azan itu pas ketemu saya sama dia. Ini kan dia hilang. Nih, dia tuh enggak taunya nyusul tanpa sepengetahuan rombongannya Kang Leer lah. Dia sini udah 4 hari. Udah gitu dia dikerjain sama makhluk hitam 3 orang katanya. Tahu makhluk apa itu? Pecah. Nih, saya ngejar dia nih. Yang khawatirin si Jagat. Nah. Pas saya lagi nemuin dia lagi bakar api unggun, baru juga ngobrol, terdengarlah suara azan. Dikejar suara itu, tapi adanya di atas. Iya, biharanya di atas adanya. Pas saya ingat, ya Allah yang mempunyai suaranya ini Bang Joker. Oh ingat, Bang Joker punya kemampuan adan seribu. Oh, udah. Enggak, suaranya apal saya, Bang Joker itu menguasai ilmu itu apal. Makanya, oh ini Bang Joker. Makanya saya telepati langsung depan mereka, kontak ke Bang Joker. Jadi Bang Joker itu seolah-olah saya sempat berangkat dari situ. Iya. Makanya saya langsung berangkat dari tempat yang kemarin itu malam. Ya udahlah kalau kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah yang sertanya juga nggak kekurangan apa-apa. Amin nih. Dan amin. Alhamdulillah. Semua timnya mereka udah ketemu semua. Amin. Dan amin. Alhamdulillah. Sifatnya sama itu dia juga. Jagat. Aku Jagat sama yang santangnya terpaksa. Ya udah jadi si kita udah. Selesai apa yang pun yang kalian suruh selama ini, Kian Santang tolong tanpa pertolongan saya juga, tapi alhamdulillah dia juga bakal keluar. Saya juga nggak tahu kan jadinya seperti ini. Saya sebenarnya ngantuk banget, udah capek banget, banget. Akhirnya saya dikerja. Ya jujur nih Bang Joker ya, saking yang gembiranya tadi udah kayak ini, tapi jujur kayak semacam kita itu bukan di hutan. Saya gembira banget ketemu Bang Joker. Aduh pas udahlah, kayaknya serinya susah juga untuk diungkapkan. Gembira banget teman-teman ya, saya sangat gembira ketemu dengan Bang Joker. Nggak bisa diomongin. Iya. Saking gembira nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Ya udahlah kalau gitu, yuk kita tidur di mana kayak gitu, apa tidur di hutan ini kita terserah ya, kalau abang capek mah kita tidur di dalam mobil dulu aja. Kalau besok aja, kalau besok saya, pagi lanjut. Kalau saya ngikuti apa kata Bang Joker? Lelah banget, lo capek banget. Iya, karena Bang Joker yang lebih menguasai wilayah ini, saya ngikuti. Iya, sekarang mah udah lega aja dah, teman-teman lega banget. Saya ketemu dengan Bang Joker ganas. Udah enggak hirau lagi, enggak risau lagi kayak udah kemarin. Berarti kita nanti kita udah gini mah udah aja. Apa aja udah nyampe di mana kek? Kita ada di tempat kita. Subhanallah, nah, teman-teman. Luar biasa lah ya sampai nyusulin saya ke sampai ke Jawa ya, Banyuwangi juga diturutin. Ini Banyuwangi sangat luar biasa Bang ya. Benar-benar ini daerah. Ini alas Purwo ya. Purwo. Kayaknya daerah alas Purwo ini. Karena hutan ini abang sangat abang sendirian kesini. Jin-jinnya itu wow. Luar biasa. Luar biasa. Saya salut ke Abang ya walaupun solo sendiri udah. Iya. Kayaknya itu udah gimana saya bingung ngucapinnya. Udah biasa dia mah. Ya udahlah deh kalau gitu mah kita udah langsung kita mau tidur di mobil atau ke kita mau lanjut perjalanan tapi ya, ya ini masih jauh banget dan saya juga capek. Ikut abang aja kalau abang capek kita istirahat dulu aja udah, di mobil. Iya. Alhamdulillah. Udah, kalau kayak gitu itu waktu unggun kita tidur di mobil aja kali ya. Iya. Oke siap. Ya udah bye-bye teman-teman ya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya capek banget dan pengen tidur. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe. Alhamdulillah semuanya tidak ada kekurangan dari satu apapun semuanya. Dan besok pagi mungkin insya Allah kita bakalan pulang. Amin. Ya. Amin. Atau kayak gimana besok kan gitu. Karena saya juga masih ada sedikit tugas juga di daerah Jawa ini. Ataukah besok saya ngantar kalian batas mana? Ataukah beli tape gitu? Ya kan. Benar. Saya nganterin kalian batas mana biar kalian pulang duluan. Nah, saya masih ada tugas. Oke, okay, bye-bye. Ciao-ciao. Gitu. Berarti berhentiin dulu berarti, Den. Kalau mulainya hidupin lagi. Bye. Oke. Okay. Terima kasih. Gelap ya, teman-teman. Oh, ya.
Gak apa-apa ya. Ntar dulu pakai HP. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya atas doanya dan salam santun sama Rahayu dari Kian Santang Putra Sunda alias Putra Munding Wangi. Assalamualaikum. Bye bye. Tetap semangat dan tetap ya, jangan lupa semoga kita diberikan rezeki yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat keluarga dan orang sekitar kita yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dadah. Assalamualaikum.